أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya yang dihormati pengurusan dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Ihsaniyah, seterusnya yang dihormati dan dimuliakan Tuan Imam, para muazzin, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf supaya beradanya kita di dalam rumah Allah ini, setiap detik yang berlalu itu akan dicatat sebagai amal yang soleh. Keduanya, marilah sama-sama kita mengucapkan, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan rasa yang benar-benar syukur, lafaz yang benar-benar syukur, kerana di antara kita, kita ini yang hadir pada malam ini berjamaah bersama, duduk pula dalam majlis ilmu, di antara ribuan jutaan bilion manusia di atas muka bumi ini, kita antara orang-orang yang Allah pilih ketika ini untuk hadir ke rumah Allah. Lafazkanlah syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kerana belum tentu dan mungkin ada di antara mereka yang tidak mempunyai peluang seperti mana yang Allah beri kepada kita pada malam ini. Yang ketiganya, saya ingin memohon ampun dan maaf kepada Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim, kerana sepatutnya hari ini kuliah beliau, kuliah bulanan beliau, tetapi kita mengambil sedikit ruang untuk sama-sama kita imarahkan dengan program pada malam ini, program forum. Setelah perbincangan dibuat dengan pihak masjid, alhamdulillah, maka hari ini Allah izin untuk kita sama-sama duduk. Sebelum kita mulakan forum kita pada malam ini, saya ingin perkenalkan dua orang tokoh yang tidak asing lagi keilmuannya, akhlaknya. Yang di sebelah kanan saya,
Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, Mudir Madrasah Darul Atiq dan Raudatul Ulum. Di sebelah kiri saya, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Luqmanul Hakim, antara tokoh yang cukup hebat dan terkenal di belah utara kita ni. Dua kali dah kita jumpa Ustaz Anah, alhamdulillah. Kali kedua berjumpa dengan Ustaz. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seumur hidup saya inilah kali pertama forum depan ada keranda. Hampa jangan buat pasal. Bukan keranda ya, dengan nisan-nisan sekali ada. Tahniah kepada pihak masjid kerana bersusah payah dan bersungguh-sungguh. Bukan saja nak anjurkan program, tetapi mereka berusaha agar mana program kita pada malam ini bukan program biasa-biasa, program yang boleh meninggalkan sedikit kesan untuk kita semua pada malam ini. Membuat persiapan yang mana hakikat yang perlu kita sedar, hakikat yang perlu kita tahu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup dan setiap yang bernafas itu pasti akan merasai mati. Yang duduk atas ni, yang duduk di bawah, yang duduk di belakang, yang duduk di luar, kesemuanya tidak akan terkecuali dan tidak akan terlepas daripada melalui akan peristiwa sakarat berpisahnya ruh dan jasad. Tajuk kita alam barzah, ataupun lebih spesifik lagi kita nak bawa pada malam ini, Al-Mulk, salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang mempunyai 30 ayat yang diturunkan di Makkah. Teman sejati, teman sejati alam barzah. Kita tak mau, saya tak mau cakap panjang, kita nak terus kepada perbahasan pada malam ini. Kalau kita lihat kepada kubur, kita pernah melihat kubur, kita pernah melalui kawasan perkuburan, dan kita pernah berada di atas ataupun bersama dengan orang yang sedang kita uruskan untuk dikebumikan. Kita melihat kubur pada pandangan zahirnya hanyalah tanah debu. Dan kadang-kadang kita pergi ke kawasan perkuburan itu, kawasannya sunyi, aman, damai. Tetapi sebenarnya di dalamnya sedang berlaku malapetaka, sedang berlaku penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka malam ini, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak perkongsian yang akan disampaikan oleh dua orang panel ini, sama-sama kita buat persiapan untuk kita pula akan berada di alam sana, alam pertama, alam akhirat, alam barzah. Panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim. Kalau kita tengok dalam satu hadis, Ustaz, daripada diriwayatkan oleh tiga imam, bukan main-main hadis ni, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, tiga sekali, yang mana menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diwahyukan kepada Nabi, ujian dan fitnah kubur itu hampir-hampir ataupun sama seperti ujian fitnah Dajjal. Hebat Ustaz hadis ini. Jadi malam ni nak minta Ustaz huraikan sebagai pengenalan kepada kita. Kita tak mau cerita tentang sakarat dan sebagainya, kita nak cerita pasal alam barzah ni dulu.
Yang dikatakan fitnah tu macam mana Ustaz? Hebat yang macam mana? Yang di mana kita di luar ni, atas ni secara zahir tengok tak ada apa pun Ustaz. Tapi di dalam itu apa yang sedang berlaku? InsyaAllah 20 minit masa diperuntukkan untuk perusingan yang pertama, soalan yang pertama. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Yang saya hormati Fadil Ustaz Anas Arabi, Ashabul Fadilah Tuan Guru Ahmad Rizam bin Haji Ghazali, Pengurusi Masjid, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Pertama sekali tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang duduk apa-apa tu boleh renjak mai sini sikit tak apa. Mai renjak, mai rapat tak apa dengan pentas ni. Sebab ada lagi kawan-kawan kita yang di belakang tu nak masuk tak boleh pasal dia tengok ramai. Takut lagi dia pergi duduk kat orang perempuan lagi, orang kata leceh pula. Dia tuan-tuan main renjak depan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya seperti yang Ustaz Anas sebut tadi ni, saya pun main mula-mula pun terkejut juga ke masjid ni. Sebab saya duduk fikir mungkin lambat kita start forum ni pasal dia penat semayang mayat dulu. Kan kata ada mayat pula, tak apa, dah relax dulu lah. Rupanya tak ada mayat pun. Tuan, inilah betul lah sebut Ustaz Anas sebut tadi, kesungguhan orang apa ahli jawatan kuasa masjid Simpang 4 ni untuk memperingatkan kita kepada mati. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Saya yang kanda ni tak ada masalah sangat. Yang batu nisan tu depa cabut hak siapa tak tahu. Kan nak kanda memang duk ada dah, duk angkat orang apa semua. Tuan-tuan, fitnah kubur, fitnah dan juga azab, dua benda yang berbeza. Para ulama antara dia Syekh Saleh Fauzan, dia menyebutkan, dia kata al-fitnatu bimakna al-ibtila. Fitnah itu bermakna ujian, fitnah itu bermakna persoalan, fitnah itu bermakna cubaan. Semua orang akan melalui fitnah ini. Sama ada dia dapat melepasi fitnah ataupun tidak, itu persoalan dia. Kalau dia dapat melepasi fitnah, maka tidak ada azab, malah nikmat akan diturunkan kepada dia. Tapi kalau dia tidak dapat melepasi fitnah ini, maka azab Allah Subhanahu wa taala yang menanti dia. Fitnah ni apa tuan-tuan? Persoalan-persoalan yang datangnya daripada malaikat atau malakan akan datang kepada dia, yakni kita. Dua malaikat yang akan bertanya tentang persoalan-persoalan yang kalau kita atas dunia ni tuan-tuan sekalian kita ambil berat, maka persoalan itu akan jadi ringan. Tapi kalau atas dunia ni kita tidak ambil berat, maka persoalan itu kadang-kadang dia jadi berat dan juga kita tidak boleh menjawab. Inilah yang dikatakan fitnah tuan-tuan sekalian. Berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Satu hari Barra bin Azib, dia kata kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi melihat satu jenazah. Jenazah itu rajulin ansar, satu orang laki-laki di kalangan penduduk ansar. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Barra bin Azib dan sahabat-sahabat yang lain sampai kepada kubur, dan di saat itu tuan-tuan sekalian, kata Barra, kami melihat kubur tu belum lagi ditanam dalam keadaan sepenuhnya. Fajalasna, fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu
kami duduk dengan Nabi. Duduk maksud dia tu mengelilingi kubur tu. Sahabat Nabi dengan Nabi mengelilingi kubur tu. Ru'usina tayir ka'annama ru'usina tayir. Maksud dia kami berdiri waktu tu dalam keadaan berdiri yang penuh penghormatan, sehingga kan seolah-olah seperti ada seekor burung di atas kepala kami. Maksud dia duduk senyap. Duduk senyap tuan-tuan sekalian untuk memberikan penghormatan. Kita hari duduk di kubur macam mana tuan-tuan? Duduk isap rokok daun. Burung pun lari tak main duduk dekat kita. Kan? Kita duduk menyembang, duduk bergelak, ha kukah 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 duduk bergelak. Ha ada teriak-teriaklah. Tapi ni sahabat Nabi, sunnah Nabi duduk senyap, tuan-tuan, duduk senyap. Senyap ni apa? Yang pertama sekali untuk memberikan penghormatan. Lepas tu nak bagi kepada seluruh ahli waris ni tuan-tuan, bila dia tengok kita ni dia pun rasa hormat kepada orang yang yang berada dalam keadaan akhlak yang baik yang ditunjukkan kepada ahli waris. Kalau kita pun duk bergelak duk apa, macam mana perasaan mereka? Tu yang mereka pun teriak sampai bercampur gaul haku. Pasal tidak ada hormat kepada orang yang datang. Tuan-tuan, ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan farafa'a ra'sah, Nabi mengangkat kepala dia. Lalu Nabi menyatakan ista'idhu billahi min azabil qabri marratain aw thalatha. Nabi kata apa? Ista'idhu billah, hampa mintalah keampunan, minta lindung daripada azab kubur. Nabi kata marratan aw thalatha, dua tiga kali Nabi kata. Nak cerita kata benda tu amat-amat penting tuan-tuan sekalian. Bila pergi ke kubur, benda yang sunnah apa dah? Kita minta lindung. Allahumma inni a'uzubika min azabil qabr. Itu di antara dia, minta lindung. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi malakan fayujlisanih. Dan di saat itu, dalam hadis yang lain riwayat daripada Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana satu orang hamba itu ditanam, waktu tu tuan-tuan sekalian, la yasma'u qara'an li'alihim. Nabi kata apa? Dia mendengar tapak kaki yang terakhir sekali yang pergi meninggalkan dia. Selalunya bila kita dah habis kebumikan mayat, bila habis dah siram mayat apa semua ni, kita akan balik. Bila kita balik tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar tapak kaki qara'an li'alihim, tapak kaki yang berjalan makin lama makin jauh. Kalau kita boleh lakonkan di sini tuan-tuan, dia bunyi tup 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 hilang. Dia mendengar tapak kaki itu. Bila dia mendengar, hati dia berdebar-debar tuan-tuan. Orang hak mati ni. Kerana apa? Atahu malakan, yang akan datang kepada dia dua malaikat. Bila tapak kaki dia hilang, mai dua malaikat kepada dia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi, malaikat tu akan pegang dia dan akan bagi dia duduk. Tuan-tuan, ni alam barzah. Dia tak macam alam kita. Kalau kita fikir nak duduk macam mana dalam keadaan keranda macam ni. Tapi itu alam barzah, bukan alam dunia. Jangan kita apa nama terkat lagi kepala di keranda kita ni. Maksud dia tu di alam barzah. Kita didudukkan oleh dua malaikat. Maka di saat itu fayaqulani lahu, maka Nabi kata apa? Malaikat itu akan berkata kepada kawan yang mati tadi ni, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Dia boleh berkata-kata. Fayaqulani lahu madinuka, malaikat tanya lagi, madinuka, apakah agama kamu? Walaupun hang menyebut kata Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kadang-kadang dalam waktu yang sama hang tidak beriman dengan agama Allah, hang lawan agama Allah, walaupun pada hakikat dia hang kata Allah tu Tuhan hang. Ramai yang macam ni. Bila orang tanya siapa Tuhan, Allah. Tapi dalam waktu yang sama hukum Allah ditolak tepi, kerana hukum itu datangnya daripada agama Allah. Ramai orang yang macam tu. Maka ditanya oleh malaikat, madinuka, maka dijawab oleh si mati ni tuan-tuan sekalian, dia kata dinil Islam, agama aku adalah agama Islam. Dia boleh menjawab. Lalu malaikat tanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum,
dalam hadis Bukhari. Hadis ini tentang riwayat daripada Abu Daud, hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis Bukhari kata apa? Malaikat itu datang dalam keadaan menggambarkan rupa bentuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Dia tunjuk gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tanya, "Apa pandangan hang kepada dia ni? Hang kenal dak dia ni? Hang tahu dak siapa yang kami gambarkan kepada hang?" Lalu apa kata kawan ini, tuan-tuan sekalian? Fayaqul, dia kata apa? Huwa Rasulullah. Dia kata dia ni Rasulullah. Lalu malaikat bertanya kepada dia, "Wama yudrika?" Macam mana hang boleh tahu? Sedangkan hang baru meninggal. Nabi SAW 1400 tahun meninggal lama, hang tak pernah jumpa dia. Macam mana hang boleh jawab? Malaikat tanya, tuan-tuan sekalian. Apa yang dia jawab kepada malaikat? Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Maksud dia apa? Aku membaca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Allah. Secara tak langsung, tuan-tuan, dia adalah orang yang sentiasa pergi ke majlis ilmu yang mengaji tentang Allah, yang mengaji tentang kitab Allah, yang mengaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak pernah mengaji, macam mana dia nak jawab? Malaikat akan tanya, hang kenal ni? Hang tahu tak? Dia kata, aku kenal Muhammad. Siapa dia ni? Macam mana hang boleh tahu? Dia kata, aku mengaji. Dia nak jawab macam mana kata dia mengaji, tuan-tuan, sedangkan dia tak pernah mengaji. Allah Ta'ala kata apa? La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawabah. Tuhan takkan bagi kita bercakap melainkan diizin oleh Allah Ta'ala, dan percakapan kita itu wa qala sawabah, kita akan bercakap dalam keadaan semua betul, tak ada hal tak betul. Kalau tak mengaji, kita akan kata kita tak mengaji, tuan-tuan. Dan dia kata apa lagi, tuan-tuan? Fa amantu bih, aku kenal dia kerana aku beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kenal dia kerana sunnah dia aku buat. Aku kenal dia kerana ketika mana dilawangkan kalimah nama dia, mulut aku bergetar menyebut sallallahu alaihi wasallam. Aku menghidupkan sunnah dia dalam kehidupan aku. Aku menghidupkan sunnah dia dalam kehidupan masyarakat aku, kehidupan keluarga aku. Kerana itulah aku kenal dia. Ini yang dikatakan syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang belajar Nabi, duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, benda yang Nabi suka, yang kita buat, kita boleh menjawab segala persoalan-persoalan ni. Nabi suka main, suka apa nama, suka kita solat berjamaah, kita mengikut sunnah Nabi, kita boleh jawab soalan ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kata apa lagi? Wasadaqtu, dan aku membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mai datang. Ada orang yang pilih dia hanya pegang Allah. Dia tak pegang hal apa nama hadis Nabi, ada. Dia percaya kepada Allah, hadis Nabi dia tolak. Dia percaya kepada Allah jadikan dia, tetapi dalam waktu yang sama dengan sunnah-sunnah ni dia tak. Dia kata leceh dengan sunnah-sunnah, dengan pakai sorban, dengan duk jaga janggut, dengan apa-apa. Dia kata kalau tak pakai baju tak boleh ke? Dia jadi leceh, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang macam ni. Dia tidak termasuk dalam orang yang dikatakan sadaqtu, aku beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sekalian, fayunadi munadin minas sama, maka di saat itu, tuan-tuan sekalian, keluar satu seruan daripada langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qad sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Suara tu kata apa? Dia kata, hamba aku telah benar. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Taala yang buat keluar suara. Allah Ta'ala kata, qad sadaqa 'abdi, hamba ku sesungguhnya dia telah benar. Maksud dia apa? Benar daripada segi akidah, benar daripada segi apa yang dia jawab, benar daripada segi keimanan. Memang betul dia adalah hamba ku. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mengiktiraf sebagai hamba, habis. Tak ada masalah. Masalah dia, kita hari ini, kita duduk semayang, kita duduk buat ibadat, adakah kita diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai hamba? Belum tentu, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Taala mengiktiraf Nabi. Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba dia. Nabi Muhammad diiktiraf oleh Allah sebagai nabi dan sebagai hamba.
Kita hari ni siapa yang iktiraf kita sebagai hamba? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Bila tak ada, takkan kita tak ada semangat untuk bertungkus lumus dan berusaha dalam ibadat kita untuk meletakkan diri kita sebagai hamba Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan surah tu kata apa? Fa'afrishuhu minal jannah. Lalu dihamparkan di dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Satu hamparan yang menuju ke syurga. Dihamparkan dalam kubur, satu hamparan yang menuju ke syurga. Maksud dia apa, tuan-tuan? Itulah nikmat kubur yang dia nampak. Walaupun dihampar, tetapi dia tak boleh masuk lagi. Sebab dia kena menikmati nikmat-nikmat kubur dulu, tuan-tuan sekalian. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW kata, apabila matinya seorang pemuda ataupun matinya seseorang hamba itu, fahtamalaha, akan dibawa oleh pemuda-pemuda meletakkan keranda di atas badan-badan mereka. Idza kanat salihah, seandainya dia ni orang yang salih ataupun orang yang salihah, dia akan kata kepada orang yang bawa dia, qaddimuni qaddimuni, maksud dia cepatlah, wui cepatlah awak masuk aku dalam kubur. Dia kata, hampa duk tunggu apa lagi, hampa duk sembang apa lagi. Dia kata, tuan-tuan, wa in kanat ghairi salihah, dan apabila dia bukan orang yang salih, kata Nabi apa, dia akan berkata, ya wailaha, dia kata, Allah celakanya aku, aina yadhabu nabiha, apa nak bawa pi mana aku ni, aku tak mau masuk dalam kubur, kubur itu azab, aku nak duduk di rumah masjid pun aku tahu mai. Nabi kata, tuan-tuan sekalian, yasma'u sautaha kulla syai', mendengar suara dia, semua dengar, illal insan, melainkan manusia tak dengar. Walau sami'ahal insan, Nabi kata, kalau manusia dengar, lasa'iqa, maksud dia apa? Manusia akan jadi gila, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mendengar suara, suara orang hak mati. Kita duk bawa-bawa sambil duk sembang-sembang, dia kata, apa duk menyembang tanpa aku sepak apa lah, cuma kot. Dia tanya, hang kata ke? Aku tak kata, orang belakang kata kot. Kami lagi tak kata, tapi dengar lempak macam duk dalam ni. Dia pakai tinggi tepi jalan tu, dia lari habis dia semua, tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Lepas tu apa lagi, tahu saya nak habis sikit lagi, 20 minit kan? Lepas tu dalam hadis ni dia kata apa, tuan-tuan, ketika mana didengar suara macam tu, lalu Allah Ta'ala, suara tu kata apa, wa albisuhul jannah, pakaikan kepada dia pakaian-pakaian syurga, bagi kat dia pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka buka kepada dia pintu syurga. Buka apa, untuk apa, tuan-tuan? Untuk dia melihat tempat dia dalam syurga. Dia rasa seronok, dia duduk dalam kubur pun rasa seronok, tuan-tuan. Ketika mana dibukakan pintu syurga, kata Nabi SAW, fata'tihi min rawhiha wa tibiha. Waktu buka-buka pintu syurga, angin syurga tu mai, ya Allah, watibiha, tayyib, saya ada perkataan baik, maksudnya wangi sangat-sangat, tuan-tuan. Syurga berwangi tu syurga. Kita hari ni berwangi ni, kita kata hantu pelesit. Tuan-tuan berjalan ke kubur, tuan-tuan sekalian, tengok-tengok berwangi, bobo. Malam ni malam Jumaat lah, malam Jumaat, dia lari angkat kain, dia lari kelam kabut angkat kain. Pasal apa? Pasal hari Jumaat, malam Jumaat pula. Yang berbusuk tu, tuan-tuan, dia tak lari. Sebenarnya kalau hantu setan nak main, berbusuk lah. Hak bau wangi ni, bau yang bau-bau syurga. Bau wangi ni, bau para malaikat. Yang tu bau wangi. Muslimin dan muslimat, kita kadang-kadang dengan cerita Melayu terlampau duk teringat sangat, tambah cerita hantu pula. Bau wangi, ya Allahu Akbar. Nasib baik keranda ni tak bau wangi. Kalau bau wangi, saya rasa pakai duk di luar belakang. Dia tak main duduk dekat dengan kami-kami tiga orang, pergi duduk tempat lain kot. Dan Allahu Akbar, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, dia kata apa lagi? Wa yuftahu lahu fiha madda basari, kata Nabi, oleh kerana nampak syurga, Allah Ta'ala nak bagi lagi nikmat kubur kepada dia. Wa yuftahu lahu, iftah ni maksud dia yattasi', Tuhan peluahkan kepada dia kubur ni, tuan-tuan. Luah ni sampai tara mana? Madda basari, sehingga sejauh mata memandang. Tengok mana dia kubur aku, mana dia dinding, tak nampak sebab sejauh mata memandang, tuan-tuan. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir,
Kafir ni tuan-tuan, kafir hak nyata tu dia juga. Kita pun kalau kita ingkar juga disebut sebagai kafir ataupun kufur. Hang tak semayang pun disebut sebagai kufur. Hang tak puasa pun disebut sebagai kufur. Hang duk lawan hukum Allah disebut sebagai kufur. Orang suruh hang pakai kelumbung hang tak pakai, hang disebut sebagai kufur. Kafir lah tuan-tuan. Orang yang macam ni, apa kata Nabi SAW, fadhakara mautahu, ketika mana disebutkan tentang dia, qala wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, dikembalikan ruhnya kepada jasad dia, duduk dalam kubur tu, duduk dalam kubur, nampak jasad, tiba-tiba dikembalikan ruh dia tuan-tuan. Untuk apa dikembalikan? Untuk nak bagi dia rasa sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatihi malakan fayujlisani, mai dua malaikat yang bagi dia duduk. Ni orang orang ingkar kepada Allah ni, bagi dia duduk. Apabila bagi dia duduk, fayaqulani mar rabbuka, lalu ditanyakan kepada dia, siapa Tuhan kamu? Lalu dia berkata apa? Ha ha la adri. Bahasa hadis dia kata apa? Ha ha ni apa? Ha alif ha. Hak kita duk ada baduk duk kena orang tu. Ha ha, hak tu dia tu. Hak tu bahasa orang apa nama ahli kubur. Hak nak kena pukul. Tiba-tiba tuan-tuan duk kena bahasa tu pula kat anak tuan-tuan. Sebab itulah jadi anak-anak pun herot bebe. Ha, kita kata ha ha, buat ha ha. Sama ni. Ha ha, la adri, siapa Tuhan hang? Dia kata aku tak tahu. Macam itulah maksud dia tuan-tuan. Ha? Lepas tu malaikat tanya lagi, madinuka, hang agama apa? Lalu dia kata ha ha la adri. Dia kata aku tak tahu. Dia kata dia tak boleh nak jawab apa agama dia, walaupun atas dunia dia Islam, tetapi Islamnya tu tuan-tuan, la yabqa minal islami illa smu, Islam dia tu hanya pada nama. Semayang pun tak pernah, semayang raya pun tak pernah tuan-tuan sekalian. Allahu akbar, memang hantu raya betul dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, lalu digambarkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanya kepada dia, apa pandangan kamu tentang dia, hang kenal tak dia ni tuan-tuan? Ada hadis yang lain kata apa, pertanyaan malaikat bukan macam-macam saya tanya ni. Pertanyaan malaikat tuan-tuan kuat, pertanyaan malaikat kan. Kalau kita sejarah tani pun tahu apa nak boleh lawan dengan malaikat lagi. Maksudnya kuat pertanyaan malaikat, pertanyaan yang menggerunkan kita tuan-tuan sekalian. Seorang ustaz lah khidim tak boleh pergi dengan seorang malaikat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu fayaqul, dia kata apa, ha ha la adri. Maksud dia apa? Dia kata aku tak tahu. Dalam hadis sahih Bukhari sikit ya ustaz, ketika mana malaikat tanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia kata la adri. Malaikat tanya dia, la daraita wala talaita, atas dunia dulu hang tak pernah mengaji ke? Daraita maksud dia hang tak pernah duduk ke dalam majlis ilmu? Wala talaita, hang tak pernah baca ke Quran? Hang tak pernah baca ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takkan hang tak pernah jumpa pun dalam Al-Quran? Kalau hang baca, inna a'tainakal kautsar, ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Quran kalau hang baca mesti jumpa Muhammadur Rasulullah, perkataan Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar, mesti hang jumpa perkataan Muhammad. Pasal hang tak pernah baca Quran? Pasal hang tak pernah mengaji? Malaikat kata, tuan-tuan, dalam hadis yang sahih Bukhari sebut kata apa? Waktu tu malaikat lepas dia tak boleh jawab, malaikat ambil satu besi, fayudrabu bimatariqin min hadid darbatan, malaikat ambil satu besi hampuk kepala dia, fayasihu sayhatan, sehingga keluar daripada mulut dia tuan-tuan sekalian satu pekikan, yang mana pekikan itu walau sami'ahal insan, kalau manusia dengar, manusia jadi gila pasal tak tahan mendengar pekikan ahli kubur. Inilah yang dikatakan azab kubur, hasil daripada fitnah kubur yang dia tidak dapat nak selesai, kata tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perhabi hadis ni, fayunadi munadin minas sama, lalu keluar suara daripada langit, an kadzab, dia ni berbohong, dia ni atas dunia tak pernah semayang, dia ni atas dunia Allah, macam-macam lah Tuhan kata dekat dia tuan-tuan sekalian.
Lalu apa? Tuhan kata fa'afrishuhu minan nar, maka hamparkan kepada dia dengan hamparan api neraka. Wa'albisuhu minan nar, pakaikan kepada dia dengan pakaian api neraka. Wa'aftahulahu baban ilan nar, lalu dibukakan kepada dia pintu api neraka. Maka bahang pintu api neraka itu masuk dalam kuboknya, masuk dia panas, tuan-tuan sekalian. Qala, kata Nabi, fayatihi min harriha wasammumiha, maka api neraka, bahang api neraka duduk masuk-masuk dalam kubur dia, menyebabkan dia kepanasan dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Dan kata Nabi lagi, bukan takat tu, wadayiku alaihi qabruh, lalu disempitkan kubur dia. Wadayik maksudnya disempitkan kubur dia, hatta takhtalifa fihi adla'uh, sehingga kan Nabi tunjuk dengan asabi'i, Nabi tunjuk dengan jari dia, Nabi kata ketika disempitkan kubur tu dia tak boleh nak jawab. Hatta takhtalif fihi adla'u, tulang rusuk dia, tuan-tuan sekalian, mula-mula belaga sama-sama, lepas belaga tulang rusuk dia masuk sehingga kan jadi begini. Nabi tunjukkan kepada para sahabat, menceritakan tentang azab kubur yang dikenakan selepas daripada fitnah yang datang daripada dua malaikat, dan fitnah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apa? Allahumma inni a'uzubika min azabil qabr wa fitnatil masiihid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Doa-doa tu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya harap tuan-tuan boleh faham dengan sedikit pencerahan kepada topik kita pada malam ni, tuan-tuan. Fitnah kubur ataupun al-mul merupakan teman kepada kita. Apa yang akan jadi teman, insya-Allah kita akan huraikan sebentar lagi, insya-Allah. Saya cukup untuk pusingan yang pertama, 20 minit bagi cukup ngam-ngam entah kena. Ha, kalau tidak nak lajak lagi, kan? Insya-Allah kita bagi tuan guru kita pula lah, kan? Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim. InsyaAllah pusingan kedua kita akan lajak sedikit lagi. Ini pusingan pengenalan. Jadi sebelum saya nak ulas sedikit, ada sedikit pengumuman. Minta muslimin yang di bahagian sana injak ke bahagian hadapan, kerana muslimat masih ada lagi nak masuk. Jadi kita bagi ruang kepada muslimat juga, ya. Jadi muslimin minta ke hadapan sedikit, InsyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Luqman sebentar tadi tentang fitnah dan azab kubur, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lalu telah memperingatkan kepada kita. Nabi telah pergi meninggalkan kita, tetapi Nabi meninggalkan kepada kita satu mukjizat yang paling agung, Al-Quranul Karim dan sunnah, hadis-hadis daripada baginda. Karena saya bersama ahli panel di atas ini, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir juga tidak pernah mempunyai akan pengalaman berada ataupun menghuni alam barzah, maka Quran dan hadis sahajalah yang boleh kita letakkan sandaran sebagai dalil. Tak ada siapa yang ada pengalaman. Kalau kita benar-benar ini hatinya, kalau tengoklah keranda depan ni, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa? Tengok keranda lalu di kawasan perkuburan, kerana selalu kita melihat, kerana selalu kita tengok, dia seolah-olah tidak lagi dapat memberi apa-apa iktibar kepada kita. Sebab tu orang boleh duduk atas kubur, minum ketum, main judi, boleh. Ada, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tidak dapat menjadikan kematian itu sebagai iktibar dan pengajaran, dan tidak mengambil kematian itu sebagai pemutus kepada kelazatan. Ni hadis yang Ustaz baca tadi daripada Barra bin Azib, sebuah hadis yang cukup panjang, menceritakan kepada kita satu persatu apa yang akan berlaku sejak daripada malakul maut itu datang untuk mencabut roh
sama ada ia ruh yang baik ataupun ia ruh yang buruk, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Fitnah kubur yang ustaz jelaskan tadi untuk kefahaman kita bahawa sebenarnya di dalam kubur itu setiap orang tidak akan terlepas daripada persoalan dan pertanyaan kubur, soalan-soalan kubur tidak akan terlepas, melainkan mereka-mereka yang gugur syahid di jalan Allah. Kerana kegugurnya mereka itu sudah melambangkan iman yang tinggi yang tidak lagi perlu dipersoalkan di dalam kubur, seperti mana yang terdapat di dalam riwayat hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada Al-Fadil Ustaz, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam Al-Ghazali, yang pengurusi kita kata kontroversi. Oh, kontroversi lagu mana tu? Wallahu a'lam. Dan muka apa? Ibarat Roshamno sebenarnya. Roshamno ibarat muka Ustaz. Ha, dia terbalik sebenarnya kan. Jadi insyaAllah kita nak berkongsi cerita dengan Ustaz, minta Ustaz ceritakan kepada kita, perbahaskan kepada kita tentang tajuk kita pada malam ini. Persoalan yang kedua di pusingan yang pertama, tentang apabila sudah berada di dalam kubur di alam barzah itu, kita tahu yang akan ada mereka yang diazab, mereka yang disiksa atas kesalahan dan dosa. Apakah dosa, apakah salah yang menyebabkan orang itu, hamba itu, roh itu disiksa di dalam barzah? InsyaAllah 20 minit dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal'ankibatu lilmuttaqin walhadi ila sirati mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. أما بعد، ينسيك سهيم إن شاء الله استأنس مدرّد فورم pada malam ini. Yang saya sayangi dan saya hormati Al-Fadil Ustaz Luqman Al-Hakim, yang pertama kali saya jumpa yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Luqman Al-Hakim, dan Masya Allah sekalian Ustaz-Ustaz yang ada dalam masjid ini, Tuan Pengurusi, barisan jawatan kuasa masjid ini, Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan, Masya Allah, saya ni bukan tuan guru. Orang duk panggil tuan guru, jadi saya risau juga. Nak dibandingkan saya dengan Ustaz Luqman ni, Masya Allah, Ustaz Luqman ni alimul alamah, orang yang alim. Saya ni tuan-tuan kaki merapu ya. Lepas itu dalam kuliah-kuliah saya ni, seperti mana kata tuan imam kita Al-Fadil Ustaz tu, kontroversi banyak. Orang marah dengan saya tuan-tuan sebab sampaikan agama. Rasulullah pun orang kata dia gila. Kita setakat orang kata kita bengong ni sikit lah. Rasulullah orang baling dengan batu tuan-tuan. Saya belum lagi orang baling dengan batu. Cuma orang datang nak pukul pernah lah tuan-tuan. Geram sangat dengar ceramah aku. Ya, datang nak pukul tapi tak jadi pukul, dia terus peluk kita. Masya Allah, Allah tukar kemarahan itu kepada kasih sayang. Masya Allah tuan-tuan, Masya Allah, Allah sebut dalam Al-Quran begini, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur hatta
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tuan-tuan, surah At-Takatsur ini Allah sebut dalam Al-Quran, Masya Allah, celaka kata Allah, orang yang sibuk dengan keduniaan, cari reta, buang masa, cari kerja pangkat pada sisi manusia, sibuk dengan urusan dunia, sehingga mereka lupa akan saat kematian. Inilah yang kita buat. Daripada kita akil baligh sampai sekarang, apakah pengorbanan kita dengan Islam dan apa kerja agama yang kita boleh banggakan? Daripada kita buka mata kita sampai kita pejam mata kita sekejap lagi, sekejap lagi, silap-silap dalam kuliah ni kita pejam mata, tuan-tuan, dan kita buka balik mata kita, Masya Allah, pertama sekali urusan kita adalah urusan keduniaan. Yang itulah yang kita buat puluhan tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, saat sehinggalah kita lupa, hatta zurtumul maqabir, saat yang kita akan dibenamkan oleh Allah dalam muka bumi Allah. Orang panggil kubur, tuan-tuan. Maka saat ini kita lupa, saat ini kita tak ingat, saat ini selalu manusia itu lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada hari ini berapa kali kita ingat mati? Sebelum saya kupas sikit daripada tajuk ini hari ini, tuan-tuan, daripada tuan-tuan celik pagi tadi, berapa kali tuan-tuan ingat mati? Tuan-tuan jawab dalam diri tuan-tuan, Ya Allah, adakah hari ini hari terakhir aku, Ya Allah? Tak ada dalam kehidupan kita hari ini, tak ada satu saat pun, satu detik pun yang mengatakan bahawa kita akan kembali menemui Allah pada hari ini. Semua orang tak ingat. Pasal apa tak ingat? Pasal apa tak ingat? Pasal apa kita tak ingat? Sebab kita sibuk dengan urusan keduniaan. Kita sibuk dengan kerja, kita sibuk bawa anak kita pergi mall. Sila hari bulan, hari ini ada kenduri kahwin, sibuk makan kenduri. Yang kita lupa bahawa malaikat maut ini sentiasa duduk di belakang kita mengintai saat kematian kita. Lalainya kita, dan kita sangka kita boleh mati husnul khatimah. Tuan-tuan, dalam 1000 orang yang dapat mati husnul khatimah, seorang. Adakah di dalam hati kita rasa ketakutan ini? Adakah di dalam jiwa kita bergetar mendengar akan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa 1000 orang seorang menjadi pilihan husnul khatimah? Tuan-tuan, dalam qaryah kita berapa ribu orang, tuan-tuan? Dalam qaryah ini Bancian berapa ribu orang, tuan-tuan? Ada 10,000 orang. Kalau 10,000 orang, 10 orang dia aman dalam kubur, yang lain semua akan bertemu dengan persoalan seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman.
Saya pun belum tentu, tuan-tuan. Saya yang berada di hadapan tuan-tuan belum tentu lepas segala persoalan ini. Belum tentu kita akan dapat seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu kita dapat akan kata-kata daripada malaikat Allah, tidurlah seperti mana tidurnya pengantin baru. Tuan-tuan, orang yang akan diazab oleh Allah, satu adalah orang yang penuh dengan dirinya dosa dan maksiat. Tuan-tuan, berapa banyak dosa yang kita boleh hitung dalam diri kita? Dalam kitab Sirajul Talibin disebut tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu, hatinya sentiasa suka dan terpaut dengan kebaikan. Tuan-tuan, dalam hati kita seronok tak buat baik. Kita pun kata, ustaz, alhamdulillah saya seronok buat baik. Tuan-tuan, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Tuan-tuan kena fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Besoklah kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa kebaikan yang kita buat dalam muka bumi Allah semasa hayat kita? Apa kita boleh cakap dengan Allah, tuan-tuan? Apa kita boleh banggakan? Dosa kita terlalu banyak. Tuan-tuan, orang perempuan, kita baru ya pakai tudung. Itu pun kadang-kadang pakai tudung tak melepasi kehendak syarak. Duk pakai tudung nampak lagi, nampak lagi bukit Uhud. Bukit Uhud, tahu bukit Uhud? Orang nak suruh menentang tu. Ha, tu bumper dua depan tu nak suruh. Pakai tudung nampak lagi, pakai tudung nampak pungkok. Tahu pungkok? Orang Kuala Lumpur panggil punggung. Ni masuk dalam YouTube kontroversi lagi, ustaz mencarut kata. Tu aku nak sebut apa lagi? Apa istilah lagi? Jubah. Lagilah mencarut. Cakap bagi faham senang. Tutup benda tu. Benda ni yang orang lelaki duk tengok. Orang pun kata, ustaz, pasal apa orang jantan duk gatal sangat duk tengok? Kita jawab balik, sebab hampa duk tunjuk. Kalau hampa tak tunjuk, kami tak tengok. Faham? Faham, jangan tunjuk. Nak marah lagi. Itu tanda dosa tak kena ampun lagi. Dan payah sangat. Saya cerita ni cerita buat agama, bukan saya cerita buat direct selling. Kalau kita yang orang yang beragama Islam tidak suka dengan agama, tuan-tuan, dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi, ayat tu sambung lah. Bahawasanya orang mukmin ni apabila disebut nama Allah, hati dia goncang, tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan tengok dalam asar, Masya Allah, ada riwayat mengatakan ada sahabat dengar ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu seumpama air yang mendidih di dalam cerik. Bunyi tangisan Rasulullah, bunyi ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok ayat seterusnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
dibacakan ayat Allah ke atas mereka, iman dia bertambah. Tuan-tuan, kalaulah malam ini kita dengar pasal alam barzah, selepas daripada ini ibadat kita tak bertambah, ibadat saya tidak bertambah, ibadat tuan-tuan tidak bertambah, bermakna ditakuti bahawa kita terkeluar daripada saf al-mu'minun. Saya semayang ustaz. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal? Kenal? Kenal ke tuan-tuan Abdullah bin Ubay? Ahmad Maslan kenal? Yang tu kenal. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan bapa munafik, lebih Islam daripada kita. Semayang lima waktu di masjid. Macam boleh lawan Abdullah bin Ubay? Boleh lawan Islam Abdullah bin Ubay? Nak lawan Islam Abdullah bin Ubay tak boleh lawan, tapi Abdullah bin Ubay bapa munafik. Pada sisi Allah, Allah tak terima imannya Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah bin Ubay ni tak beriman dengan Allah, dia benci sangat dengan agama Islam. Kalau ada sifat itu dalam hati kita, benci dengan agama Allah, benci dengan hukum Allah, kita takut kita duduk dalam kumpulan Abdullah bin Ubay. Iman ni tuan-tuan hak boleh tahu Allah. Islam kita boleh tahu. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak keluar zakat. Sebab syariat ini fi zahir, zahir badan ini melakukan akan hukum hakam syariat, tak pakai tudung nampak. Tapi iman tak iman ni kita tak nampak. Yang mengetahui akan iman atau tidak iman adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita dengar cerita. Besok apabila dibangun daripada kubur, masya-Allah, di yaumul mahsyar, ada golongan yang ditelanjangkan oleh Allah. Masyhur tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Tapi bukan semua orang telanjang, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian. Sahabat Rasulullah diberikan pakaian. Anbiya diberikan pakaian. Orang saleh diberikan pakaian. Hak telanjang ini adalah orang yang berdosa pada Allah. Tuan-tuan, orang perempuan, berapa lama dulu kita buka aurat? Tuan-tuan, perempuan ni buka aurat, dosa tu kira. Kalau 10 tahun kira. Orang laki-laki, berapa lama dulu pernah meninggalkan salat? Nisbah satu hari di akhirat 50,000 tahun. Satu hari nisbah akhirat 50,000 tahun. Kalau kita buka aurat dulu 10 tahun kali dengan 50,000 tahun, larat tak kita duduk di akhirat selama tu. Saya dah taubat ustaz, saya dah qada ustaz. Taubat ini hak kita. Hak menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, orang bila dia dengar alam barzakh, macam mana yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim dia sebut dalam hadis bahawa malaikat akan bangunkan orang yang didudukkan, akan orang yang mati ni tuan-tuan, dalam akal kita tak boleh nak terima. Ini cerita iman, ini cerita iman, ini adalah cerita orang yang mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, siapa dia orang yang mentauhidkan Allah? Yang boleh dia percaya, dia yakin tentang kematian. Sebab itu benda ini orang tak takut, tapi orang beriman dia takut. Orang yang tidak mentauhidkan Allah,
Orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tak takut. Batu nisan, dia orang tak takut. Keranda, dia orang tak takut. Lepas itu, tuan-tuan, Masya Allah, satu hari Sayyidina Abu Bakar, dia lalu di kawasan perkuburan. Sayyidina Abu Bakar ini, dia berhenti, dia menangis seperti mana budak kecil, tuan-tuan, teresak-esak. Sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar kata, Masya Allah, di sini satu tempat yang tidak ada kebahagiaan. Tadi Ustaz Luqman cerita ada hamparan. Pasal apa pula datang pula pada Sayyidina Abu Bakar mengatakan bukan satu tempat yang seronok, satu tempat yang azab. Yang dapat hamparan ini bukannya semua orang. 1,000 seorang. Hak lain semua minta tolong dengan Allah. Semua minta tolong. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan. Kita duduk dalam masjid ini, ramai macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sesak kan? Masya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan bayang tuan-tuan duduk dalam kubur. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan tak ada kawan. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk dalam forum ini, sebahagiannya tuan-tuan, tuan-tuan rasa resah kan? Macam mana tuan-tuan nak duduk dalam kubur berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun? Seperti mana hadis yang dibaca oleh abab yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim, dengar tapak kaki orang akan tinggal yang kita. Tuan-tuan, setelah 7 langkah masa itu, Masya Allah, kita akan meraung. Kita akan meraung seorang-seorang tuan-tuan. Kita akan cakap apa tuan-tuan? Wahai isteriku, wahai anak-anakku, jangan tinggalkan ayah. Ayah takut. Ayah takut tinggal seorang. Tempat ini gelap, tempat ini sempit. Kita akan panggil waris kita. Isteri abah, janganlah tinggalkan abah. Kita akan panggil anak kita, Alung Alung, jangan tinggalkan ayah Alung. Kakak, jangan tinggalkan mak kakak. Jangan tinggalkan. Ayah takut, mak takut. Tempat ini gelap, tempat ini sempit. Malaikat pula datang tanya kepada kita, tuan-tuan, tuan-tuan, agak-agak boleh tak kita jawab persoalan kubur yang disebut seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak tuan-tuan kita jawab? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, siapakah orang yang beriman kepada Allah? Tuan-tuan, ulama sebut tauhid tawahhidan. Saya akan ringkas. Orang yang mentauhidkan Allah, dia kena ada 5 sifat yang asas. Apa dia? Ta pada tauhid isyarat kepada takwa. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan takut dengan Allah. Orang yang percaya adanya kematian, orang yang percaya wujudnya alam barzakh, dia akan takut dengan Allah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Radiyallahu anhu waradu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Orang yang Allah redha dan mereka redha, siapa dia? Mereka yang takut kepada Allah.
Kematian tuan-tuan bukan satu perkara yang seronok. Saya baru sihat daripada sakit tuan-tuan. Itu sakit dalam perut sikit. Sikit lah. Tuan-tuan tak tahu tak rasa dia macam mana. Kalau tuan-tuan bergerak sedikit, seperti mana tuan-tuan ambil pisau, orang kerat tubuh tuan-tuan. Tuan gerak sikit macam orang torih tubuh tuan-tuan. Itulah sikit ya. Mati lebih dahsyat. Waktu dalam tuan-tuan, ketika saya tidak sihat, lebih kurang hampir 2 minggu. Saya menangis tuan-tuan. Saya menangis disebabkan bukan saya tidak sanggup dengan kesakitan itu. Saya cakap dengan diri saya dan saya bercakap dengan Allah. Ya Allah, kalau sakit yang sebegini aku tidak boleh tanggung, bagaimana aku nak tanggung akan sakit sakaratul maut? Yang tidak ada ruang langsung, yang tidak ada kesempatan langsung. Kata Rasulullah, seumpama seekor kambing yang kita tarik kulitnya hidup-hidup, begitulah rasanya sakit kematian. Saya nangis tuan-tuan. Saya bangun pukul 3 pagi, saya cakap dengan Allah, bagaimanalah aku sanggup menghadapi kematian? Kalau yang sikit ini aku tidak boleh lalui, ya Allah, macam mana aku nak menghadapi sakaratul maut? Tuan-tuan, orang yang beriman dia mesti takutkan Allah. Wow, pada tauhid isyarat kepada wara'. Orang yang beriman kepada Allah, dia berhati-hati tuan-tuan. Dia jaga benda haram, dia berhati pada benda-benda syubhat. Sama ada syubhat pada aqidah, benda-benda yang boleh menjatuhkan dia kepada kekufuran dia, dia jaga tuan-tuan. Ha pada tauhid dengan isyarat hilm. Hilmun tuan-tuan, lembut hati dia. Hati dia, masya Allah, seperti mana sahabat Rasulullah, bila Rasulullah bacakan ayat-ayat Allah, jatuh air mata mereka kerana takutkan Allah. Rasulullah baca ayat kubur, seolah-olah tersingkap akan alam barzah. Rasulullah baca ayat neraka tuan-tuan. Rasulullah baca ayat syurga. Masya Allah tuan-tuan, kita dengar ayat neraka, kita tak ada rasa takut pun. Kita dengar ayat neraka tuan-tuan, tak ada rasa kita takut. Kita baca surah Waqiah, ada orang amal Waqiah tiap-tiap lepas subuh tuan-tuan. Dia baca Waqiah. Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la maridin wa la karim. Dia baca tuan-tuan, dia baca, tapi dia baca bukan dia nampak neraka Allah, dia nak minta rezeki Allah. Dia kata baca Waqiah luah rezeki, tapi dia lupa. Masya Allah, orang hatinya lembut. Masya Allah,
Ya pada tauhid maknanya yaqinun billah. Orang yang yakin dengan Allah, dia boleh takutkan Allah. Tuan-tuan, kubur ni benar, malaikat ni benar, tuan-tuan, azab ini benar, sujaul akra ini cerita betul, tuan-tuan, ular yang ada dalam kubur ni cerita betul, tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman kita muda dulu, saya rasa semua orang dalam masjid ni pernah tinggal solat. Saya rasa lah orang yang dalam masjid ni pernah tinggal semayang. Kita kerja dulu tinggal semayang, kita main bola dulu tinggal semayang, kita kahwinkan anak tinggal semayang, buat kenduri kendara, tuan-tuan. Kita pernah lambat sehingga terlepas waktu solat, tuan-tuan. Tuan-tuan kata saya qada ustaz. Masa tuan-tuan tinggal solat itu apa perasaan tuan-tuan? Masa tuan-tuan tinggal semayang, saya tinggal semayang waktu zaman muda itu tuan-tuan, apa perasaan kita? Tuan-tuan, apa perasaan kita tuan-tuan? Kita rasa selesa ke? Tuan-tuan tak ada rasa apa-apa ke? Atau tuan-tuan masih lagi merasakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Atau tuan-tuan rasa selesa sebab tuan-tuan dah pergi haji 7 kali, ya tuan-tuan. Saya dah pergi umrah dah ustaz. Saya ni mutawih umrah. Tuan-tuan, masya Allah. Ha? Dan yang terakhir, dal pada tauhid itu maknanya dawam. Orang ni mestilah istiqamah, kekal ya di dalam yang mentauhidkan Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya bukan orang pandai tuan-tuan, saya bukan orang bijak, saya bukan orang alim, tapi saya ajak tuan-tuan sempena forum kita pada malam ini, kita ingat akan kematian itu adalah terlalu hampir kepada kita. Baik itu tuan-tuan, doa daripada bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setiap bangun tidur tuan-tuan kena tanya, tuan-tuan baca tak doa ni? Atau tuan-tuan lupa yang tuan-tuan telah dihidupkan kembali oleh Allah? Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan ingat, Allah dah ingat banyak kali. Dan jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah bagi kita peringatan demi peringatan. Kalau kita besok lalai, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tuan-tuan, setakat ini saja wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Al-Ghazali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pusingan pertama telah berlalu dan kita simpulkan bahawa apa yang ingin disampaikan tentang peringatan kematian, sama ada bagaimana nasib kita. Kita renung, orang Islam, orang Muslim, orang mukmin seharusnya apabila mempunyai kelapangan masa, ia harus duduk dan memikirkan akan perjalanan yang akan dia lalui selepas ini. Bagaimana kematian aku? Bagaimana hidup aku di dalam alam barzah kelak? Kita tak tahu bagaimana kematian kita, macam mana Ustaz Rizam sebut sebentar tadi. Kerana kita ini belum tentu lagi dijanjikan, ataupun kita ini belum tentu lagi akan mendapat akan husnul khatimah. Bila kita nak tahu?
dua tempat yang kita boleh tahu, yang kita boleh ketahui bahawa perjalanan kita selepas ini sama ada perjalanan yang mudah ataupun perjalanan yang susah, ketika mana roh itu, nyawa itu sudah mula ditarik daripada tubuh badan sampai ke kerongkongan. Badan ini dah mula rasa sejuk, badan ini dah mula rasa dingin. Kalla iza baratin taraki, apabila roh, nyawa sudah sampai ke kerongkongan, ketika itu Allah tutup pintu taubat buat selama-lamanya. Ketika itu apa lagi yang mampu kita buat? Harta, harta yang banyak kita tinggal, anak yang ramai kita tinggal, isteri yang cantik kita tinggal, segala-galanya yang telah kita usahakan selama ini, segalanya kita akan tinggal. Daripada mula kita, daripada zaman muda kita bersusah payah, bertungkus lumus pagi, petang, siang, malam mencari nafkah, mencari rezeki tak cukup-cukup, sehingga lupa akan tanggungjawab kefarduan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ketika tu sudah sampai ke gharah, kerongkong, apa yang mampu kita buat? Penyesalan yang tidak ada gunanya. Harta yang kita simpan dalam bank, harta yang kita simpan terlalu banyak itu tidak lagi dapat memberi manfaat. Malam ini pihak masjid merayu sumbangan daripada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini untuk kita perluaskan rumah Allah ini. Bukan rumah tuan pengerusi masjid, bukan rumah tuan imam, bukan rumah tok siap, rumah Allah yang mana kita nak perbesarkan untuk memberi keselesaan kepada para jamaah. Dikhabarkan bila hari Jumaat, solat Jumaat, kita pula berada di kawasan yang dipenuhi dengan kawasan industri, para pekerja-pekerja kilang datang untuk bersolat bersama. Kita nak besarkan di bahagian belakang. Kos yang diperlukan RM80,000. InsyaAllah kita ada 3 tabung yang disediakan di belakang. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, inilah masanya. Inilah masanya kita nak belanjakan harta, nak belanjakan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, yang apabila sudah sampai masa, tidak ada gunanya harta yang kita simpan walau segunung emas. Tidak akan dapat membantu. Waqila man raq, Allah tanya, siapa yang dapat sembuh? Siapa yang dapat halang daripada kematian ini berlaku? Kamu banyak duit? Kamu datuk? Kamu Tan Sri? Sekarang ini, adakah kamu mampu untuk menghalang kematian ini daripada berlaku? Terkulai layu. Terkulai layu. Inilah ruang dan peluang yang pihak masjid sediakan untuk kita ini berlumba-lumba mencari redha Allah. Infaklah sebanyak mungkin yang anda mampu. Kerana andai kita ini masih berdegil, masih lagi berdegil, apabila sampai roh itu dipisahkan daripada jasad, dibawa oleh para malaikat naik ke langit, ketika itu langit tidak pula dibukakan untuk kita. Langit tidak dibuka untuk roh kita ini melepasi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamal fi sammil qiyati. La tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu langit
Dan sekali-kali tidak, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Sampai bila? Sampai unta masuk dalam lubang jarum. Allah sindir kita. Kalau tak rasa lagi tuan-tuan, bayangkan andai kata ruh itu adalah kita, tidak melepasi akan langit itu, lalu dihumbankan ke si jin, tempat calon-calon ahli neraka. Cukup sekadar itu kesimpulan untuk round pertama, yang mana apabila ruh itu sudah berpisah masuk ke dalam alam barzah, orang semua balik, kita mendengar derapan terakhir yang meninggalkan kubur. Kata Nabi, kita akan mendengar. Allah beri peluang kepada kita pendengaran itu, biiznillah kita akan dengar. Maka berlakulah fitnah kubur dan tinggallah kita seorang diri. Siapa nak teman? Siapa nak teman? Kita yang berseorangan. Nabi sebut, Nabi tinggalkan peringatan kepada kita. Adakah kita ambil peringatan itu untuk kita amalkan? Antaranya al-muk, teman sejati alam kubur. Kita nak minta panel kita, Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim, pada pusingan yang kedua ini, ambillah masa setakat mana yang Ustaz suka. Ha, senang cerita. Nak perjelaskan sebab apa? Kebanyakan forum yang kita lihat, minta maaf, huha huha huha, balik tak ada apa. Huha huha huha, balik tak ada apa. Jadi sebab itu kita bawa tajuk Al-Muk, dengan tujuan kita nak ajak bersama-sama kita semua ni sahut akan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca surah yang padanya ada 30 ayat, maka ia akan menemani tuannya sampai bila? Sampai kiamat. Surah itu adalah Tabarak, Al-Mulk, surah ke-67. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah Al-Fadil Ustaz akan menceritakan apa yang, bagaimana temannya itu, cara macam mana kita nak tahu fadilat daripada kita itu mengamalkan surah Al-Mulk. Tafadhal ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Anas. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Ustaz Ahmad Rizam membacakan surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya telah dilalaikan oleh kamu di dalam upaya kamu untuk mencari harta, memperbanyakkan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kita tak sangka dalam kita duk cari-cari harta, tiba-tiba kita sudah sampai dekat dengan kubur, yakni kita telah sampai kepada waktu kita. Dalam kesibukan kita mencari kehidupan di dunia, perlulah kita ingat tuan-tuan sekalian, yang kematian itu bakal datang bila-bila masa sahaja. Tadi kita sebut tentang kematian, dan kali ini kita nak sebut juga tuan-tuan tentang apa yang kubur selalu sebut tiap-tiap hari kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk dalam masjid, Masjidun Nabi. Waktu Nabi nak masuk tu, tiba-tiba Nabi mendengar sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan duk menyembang-menyembang, ka'annahum yaktashirun, maksudnya sambil-sambil sembang ni gelak, bergelak sakan sangat, bergelak-bergelak, menyebabkan mereka ni lupa kepada halimul lazat, hazimul lazat, yang memotong kelazatan, iaitu kematian. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata fa'akthiru minal maut, Nabi kata perbanyakkan kematian, perbanyakkan kamu ingat kepada kematian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi sebut fa innahu, kerana sesungguhnya yang kata kubur itu tiap-tiap hari dia menyebut ana baitul ghurbah, maksud dia aku adalah
rumah-rumah pembuangan mayat. Kubur dok sebut tiap hari ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah, aku kubur yang sunyi. Atas dunia ni ramai adik-beradik, atas dunia ni tuan-tuan, kita sakit isteri ada. Atas dunia ni kita sakit anak-anak ada. Anak-anak tak ada, isteri tak ada, kawan-kawan ada. Tetapi kalau kita duduk dalam kubur, dalam liang lahat tuan-tuan, kita seorang-seorang. Nak pergi ke bilik ayak pun tak ada bilik ayak, dalam keadaan gelap, hanya kita seorang-seorang tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita duduk di rumah pun tak ada siapa di rumah, isteri pergi rumah anak-anak, anak-anak duduk universiti tak balik lagi cuti, kita duduk seorang pun tak tahu nak buat apa. Pergi buka estro, sagi tutup balik, masuk dalam bilik ayak, keluar pula, pindai atas halang, terjun kepala dulu, pening kepala, tak ti nak buat apa. Dia kata, yang mak hang bila nak balik mai, yang tu atas dunia. Apatah lagi dalam kubur tuan-tuan sekalian, tak ada siapa, hanya kita sahaja. Maka kata Nabi SAW, wa ana baitu turab wa ana baitu dud. Kubur dok kata apa, aku adalah rumah yang dibuat daripada tanah, aku adalah rumah yang dipenuhi dengan cacing-cacing. Kubur dok sebut. Dan ketika mana orang yang mukmin yang beriman meninggal tuan-tuan sekalian, kubur akan kata marhaban wa ahla, maksud dia selamat datang, selamat datang. Kubur akan menyebutkan macam tu. Kerana kubur itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya fa idza wallaytuka al-yawm sirta ilayya. Kubur tuan-tuan, rupanya dia dah tengok lama dah kita ni. Dia kata, aku amat seronok, aku amat cinta kepada kamu yang sentiasa berjalan di atas belakang aku. Kamu pergi ke masjid, kamu pergi ke tempat yang baik-baik, kubur dok tengok tuan-tuan. Tetapi kubur kata, hari ini kamu bersama-sama di dalam perut aku, kamu bersama dengan aku, maka aku akan memberikan layanan yang terbaik kepada kamu. Kubur lo sebut. Dan apabila orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tak mau dengar ajaran Allah, orang yang duk lawan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tak suka duduk dalam masjid, orang yang tak suka duduk dalam majlis-majlis ilmu, kubur kata apa tuan-tuan, inni la abghadha man yamshi ala zahri ilayya fa id wallaytuka al-yawm wasirta ilayya. Engkau adalah manusia yang paling aku benci sekali yang berjalan di atas belakang aku, kerana perjalanan kamu ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat yang baik kamu tak suka, kamu duk pi tempat-tempat hak jahat, tempat-tempat yang Allah Taala tak redha. Pada hari ini kamu bersama-sama dengan aku. La marhaba wala ahla. Nabi kata apa? Tidak ada kepada kamu selamat datang, tidak ada kepada kamu welcome. Boleh guna perkataan welcome tuan. Ha? Kubur pun pandai cakap orang putih. Kan? Saja habis sebut habis sikit. Tak ada. Maksud dia aku tak suka ramai. Dan ketika mana dia diletakkan di dalam kubur tuan-tuan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ويقيد الله له 70 لنينا. Nabi kata di antara disempitkan kubur waktu tu, Allah Taala akan melemparkan di dalamnya itu 70, maksud dia 70 ekor linina, 70 ekor ulat yang berbisa tuan-tuan. Ha? Ulat yang berbisa. Sehingga kan Nabi kata apa, law anna wahidan minha nafakha fil ard ma anbatat shay'an ma baqiya min ma baqiyatid dunya. Nabi kata kalau satu ekor ulang tu dia naik atas dunia, nafakha fil ard, dia pi patuk dunia ni tuan-tuan, ma anbatat, maka dunia ni dia jadi kering kontang sebab bisa dia tuan-tuan sekalian. Dan bisa itulah yang akan mematuk diri kita ketika mana kita berada dalam alam kubur. Oleh itu tuan-tuan sekalian, apakah yang menjadi teman kita? Apakah yang menjadi teman kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, antara yang menjadi teman kita adalah salat kita. Ketika mana kita menjaga salat kita tuan-tuan sekalian, maka salat itulah yang akan bersama-sama menjadi teman kita. Tidakkah tuan-tuan pernah mendengar satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu? Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikut mayat itu ke kubur ada tiga benda. Fayarju'u thnani wa yabqa wahid ma'ahu, dua akan kembali maka satu yang akan tinggal bersama dengan dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang ikut yang tiga ni apa? Harta dia ikut dia, anak-anak ikut dia, keluarga ikut dia, dan juga amal-amalan dia juga akan ikut. Maka Nabi kata fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali balik kepada tuan-tuan, anak-anak, keluarga dan juga harta dia. Maka wayabqa, yang kekal bersama dengan dia apa tuan-tuan? Amal-amal kita. Oleh itu tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali amalan yang kekal dengan kita apa tuan-tuan? Solat kita. Semayang tu bagi betul-betul tuan-tuan sekalian. Jangan semayang ni kita anggap hanya untuk nak melepaskan kewajipan. Semayang betul-betul tuan-tuan, kita anggap bahawa Allah Ta'ala tu, kita dapat melihat Allah Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Nabi sebagai mal ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kita semayang seolah-olah macam kita nampak Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka, Nabi kata kalau kamu tak boleh nak imaginkan, kata kamu nampak Allah, fa'innahu yaraka, Allah Ta'ala duk tengok kamu. Bila kita semayang dalam keadaan betul-betul tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kesempurnaan, semayang itulah yang akan menemani kita. Manakala yang kedua pula disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai hadis Nabi yang menceritakan bahawasanya suratul mulk, suratul mulk tashfa'u li sahibiha, dia akan memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada orang yang sering membaca dia. Suratul Mulk khasamat li sahibiha, dia menjadi teman akrab ketika mana berada dalam kubur. Tetapi dengan syarat apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata dalam hadis, man qara'a fi kulli lailatin, maksud dia siapa yang membaca tiap-tiap malam. Kalau kita takat duk baca Khamis malam Jumaat tuan-tuan sekalian, payah sikit, nak kena ijah lebih sikit tuan. Tiap-tiap malam Nabi kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau sebelum tidur dia akan membaca suratul mulk, dia tidak akan lupa untuk membaca. Malah dia gandingkan suratul mulk bersama dengan alif lam sajdah. Yang kita duk baca alif lam tanzil pagi Jumaat kita duk baca. Nabi duk baca tu tuan-tuan sekalian. Sebelum Nabi nak tidur Nabi baca yang tu. Maka itulah yang akan menjadi peneman kepada diri kita. Tuan-tuan, di samping kita membaca suratul mulk, sudah pastilah kita ingin mengetahui apakah rahsia, apakah makna kepada suratul mulk. Saya nak ambil sikit ya tuan-tuan daripada ayat suratul mulk yang Allah Subhanahu wa taala sebut start daripada ayat 6. Tuan-tuan balik tuan-tuan cek tengok. Allah Taala sebut dalam suratul mulk ayat yang ke-6, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka itu, maka mereka akan dikenakan azab yang cukup pedih ketika mana berada dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, sesungguhnya apabila mereka dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, fiha sami'u laha shahiqa, maksudnya Tuhan sendiri menggunakan perkataan syahiqah, maksud dia ngeri. Ngeri ni apa tuan-tuan? Penghuni neraka jahanam dia kena seksa dengan api neraka, dan dia kena seksa dengan malaikat zabaniyah. Syahiqah, Allah Ta'ala guna perkataan ngeri. Ngeri ni maksud dia tak tahan untuk kita mendengar. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu pecah disebabkan kerana ghaiz, kerana marah. Neraka tu sendiri hampir nak pecah pasal marah kepada kita tuan-tuan sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, malaikat sambil-sambil duk pukul kita, duk tibai kita, malaikat tanya kepada kita tuan-tuan, alam ya'tikum nadhir, wahai manusia, atas dunia dulu tak maikah kepada kamu orang yang memberikan peringatan? Hey, atas dunia dulu tak ada kuliah kah kampung hampa ni? Atas dunia dulu hang tak pergi ke masjid langsung kah?
Lalu kita kata apa tuan-tuan? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Memang mai kepada kami, bukan tak mai. Tetapi pasal apa? Fakadzabna, kami yang tapi. Tambah duk dengar pula duk reh macam ni. Allah duk kata kata kat orang eh. Tengok ramai macam ni, oi papa ni tak ada kerja lain dah tu. Duk kata kat orang tu jenuh lah. Tak ada apa. Fakadzabna maksud dia apa? Kita tak suka dengan majlis-majlis ilmu ni tuan-tuan. Lalu kita kata apa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kullu ma nazzalallahu min syai', duduk dalam ni bukan boleh apa. Ma nazzalallahu min syai', maksud Tuhan tak buat turun apa pun kat kami. Duduk dalam ni boleh penat saja. Dahlah boleh penat sebab lambat pula bila nak habis kami pun tak tahu. Duit kami pun depa sapu bulan tabung. Bukan orang dalam ni lah. Ni orang dalam apa jahanam tu. Tuan-tuan. Betul benda tuan-tuan, dia kata apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Yang ni cukup kurang ajar. Tuhan ramai-ramai pergi mengaji tu, papa tu sesat belakang tu. In antum illa fi dhalalin kabir. Hak mengaji ramai-ramai tu sesat tu, papa tu. Papa tu bukan betul sangat. Mengaji Allah, harap boleh mengaji ya. Tik nombor ekor papa tu, dah betul. Mengaji-mengaji juga, tapi mulut cukup kata korang, papa ni sesat. Inilah yang disebutkan oleh orang yang menjadi penghuni neraka jahanam. Lalu mereka kata apa tuan-tuan? Wa qalu, mai penyesalan kepada mereka. Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar dulu, kalaulah kami mai duduk di masjid dulu. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang apinya itu menyala-nyala. Inilah di antara intipati kepada suratil mulk tuan-tuan sekalian. Kita balik, kita muhasabah, kita banyak-banyak kita baca suratil mulk. Mudah-mudahan dia akan menjadi kepada kita teman yang akan sentiasa bersama dengan kita. Untuk nak mengakhirkan pusingan yang kedua tuan-tuan, apa lagi yang menjadi teman kepada kita? Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, dia kata apa? Yang kata malaikat kiraman katibin, kiri kanan kita ni, ketika mana kita meninggal, Allah Ta'ala menyuruh malaikat kiraman katibin, qumu, hampa duduklah bersama dengan orang hak meninggal itu. Kalau dia ni orang yang mukmin, duduk untuk apa dalam kubur ni? Nabi Allah Ta'ala sebut kepada malaikat tu, hendaklah kamu fasabbihani, kamu hendaklah bertasbihlah kepada aku. Hendaklah kamu memuji aku, hendaklah kamu membesar-besarkan aku, dan pahala yang kamu buat itu kamu tulis, kamu sedekahkan kepada tuan punya ataupun kepada orang hak mukmin tadi ni. Lalu orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, ketika mana dia meninggal tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata apa? Hang duduk dengan mereka, hampa duduk dengan mereka, dua orang malaikat, apa nama, Raqib dan juga Atib, duduk dengan mereka dalam kubur. Dan dalam itu la'anahu, hendaklah engkau melaknat dia, hatta yuqda, sehinggalah ditetapkan kepada kamu yaumal hisab, sehinggalah pada hari kiamat. Dia duk maki, dia duk laknat, dia buat macam-macam tuan-tuan sekalian kepada kita yang berada dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wal a'yazu billah. Secara kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, jaga amalan kita. Secara kesimpulan dia, tambah amalan-amalan sunat tuan-tuan sekalian. Hak mana yang tak mula lagi baca suratil mulk, pelan-pelan baca. Mula dulu baca 5 ayat, 6 ayat, pelan-pelan baca tuan-tuan. Suratil mulk ni sedap kalau kita baca. Baca 30 ayat, bukan banyak tuan-tuan sekalian. Jadikan ayat-ayat Quran ini sebagai kehidupan kita, sebagai cahaya di dalam kehidupan kita, seterusnya akan menerangi kehidupan keluarga kita. Dan yang paling penting, dialah merupakan teman yang akan bersama dengan kita di alam kubur yang penuh dengan kegelapan. Saya rasa cukup pusingan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim di atas penjelasan berkenaan dengan teman sejati di alam barzah, iaitu suratul mulk. Insya-Allah moga-moga kita ambil peringatan ini, fadilat ini. Tuan-tuan balik rumah, ambil kitab Al-Quran, buka, baca, dan baca tentang makna dia, dan hayati akan apa yang Allah sendiri sedang berkata-kata, berbicara kepada kita. Kita nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam sebagai penutup pada malam ini insya-Allah. Soalan yang terakhir,
Kita dah dengar daripada Ustaz Luqman tentang fadilat surah Al-Mulk. Dan kita nak minta Ustaz kongsi dengan kita amalan-amalan orang-orang salafus salih, para alim-alim ulama, untuk sama-sama kita ini tumpang beramal amalan yang boleh mencegah kita ini daripada melakukan kemaksiatan, melakukan kelalaian kepada Allah, dan sentiasa berada, kita mohon kepada Allah berada pada jalan yang Allah sendiri rahmatkan kita, Allah beri keredaan kepada kita, supaya kita ini moga-moga mendapat husnul khatimah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah masa yang diperuntukkan terpulanglah kepada Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, masyaAllah. Soalan yang diberikan kepada saya ni, insyaAllah, apakah amalan salafus salih ni, kan? Supaya kita mudah untuk kembali kepada Allah. Di antara yang disebut, masyaAllah, adalah sedekah yang tuan-tuan duk buat ni. Dalam satu hadis sebut, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan tiga perkara, masuklah satu sedekah jariah. Saya sebenarnya tak boleh nak cakap bab sedekah jariah ni sebab tabung tak main dekat saya. Lepas tabung datang dekat saya, saya boleh cakap benda ni. Saya tak boleh nak cakap lah. Dan saya duk cerita bab sedekah, tapi tabung tak main dekat saya. Macam mana ustaz cerita bab sedekah, ustaz tak sedekah? Tabung mereka kena kat saya dulu, bawa kita cerita buat sedekah. Di antara perkara yang memudahkan kita di alam barzah adalah sedekah, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan takkan rasa rugi jika mana ya, tuan-tuan, masya Allah, hulurkan rezeki tuan-tuan dalam tabung ini untuk luaskan masjid untuk orang semayang. Jana. Bila masya Allah saya dengar Ustaz Anas kita sebut tentang masjid ini merayu, tuan-tuan, saya sebenarnya buat madrasah. Masya Allah, saya bukan orang kaya, tuan-tuan, saya bukan millionaire, saya bukan jutawan, tuan-tuan. Dan saya tahu tuan-tuan pun bukan jutawan, sebab muka jutawan bukan macam muka ni. Ni bukan muka jutawan. Muka jutawan ni dia agak sombong sikit. Macam dia muka macam tu. Dia ketat. Lagi-lagi mai tabung, lagi ketat muka dia. Itu muka jutawan. Kita ni bukan muka jutawan, tapi jutawan pada sisi Allah. Tuan-tuan, bila sebut kata merayu ni, tuan-tuan, mana mengharap sangat. Sebenarnya saya pun bukan ada duit, tuan-tuan. Jadi saya ambil sikit, saya tinggalkan sikit untuk saya isi minyak balik. Tu sikit. Lebih yang saya masuk dalam tabung, masya Allah. Tapi tuan-tuan, saya rasa tak cukup. Saya nak bagi kayu miswak. Tuan-tuan mungkin tak boleh nak beli kayu miswak tu. Sebab dah pakai dah tadi. Tak siapa lah nak lelong kayu miswak. Tentu tuan-tuan tak sanggup nak beli kot. Ada siapa nak beli kayu miswak ni ya? Lelong 500 ala siapa ya? Tak sanggup lah. Jadi tuan-tuan ni rasanya ni tak ada nilai langsung pada sisi manusia. Tapi pada sisi Allah hebat, tuan-tuan. Cuma saya ada satu reta lagi. Cermin mata mungkin tak boleh kot. Tak sama power kot. Ada satu reta lagi yang ada dekat saya, mudah-mudahan kita akan lelong sejak lagi untuk pembinaan itu, iaitu benda yang ada di tangan saya, iaitu jam tangan saya, insyaAllah.
Sebenarnya ni benda yang saya sayang. Sebab Masya Allah ada nostalgia tuan-tuan. Jam ni ada limited edition Manchester United, apa nama dia? Mata apa nama aku pun tak tahu. Depa cakap ni jenis Barcelona ke? Barcelona ke Barca, tak ada Lona, aku pun tak tahu. Jenis seko saya beli sendiri tuan-tuan. Saya beli dengan harga 1000 lebih sebenarnya. Itu 1400 lebih. Tapi saya nak nilai jam tangan saya ni dengan harga RM1000. Sebab nanti dia second hand, dia tak boleh jual RM1400. Boleh jual RM1400 second hand. Tadi sekali last sekali saya nak lepas ni untuk masjid kita. Sebab saya orang jahat kan. Tentu orang baik tak apa, tentu orang bagi RM1 tak apa, tentu orang baik, tentu amal banyak. Saya orang jahat tuan-tuan. Masa muda dulu, Allahu Akbar, Allah tak nak tengok muka kita ni. Rasulullah kalau jumpa kita ni, Masya Allah, Rasulullah takkan pandang wajah kita. Rasulullah takkan, Masya Allah, dia takkan tegur kita. Sebab kejahatan kita yang terlampau dahsyat. Ini yang berlaku kisahnya seorang yang bernama Atabatul Ghulam tuan-tuan. Atabatul Ghulam ni, dia jahat tuan-tuan, jahat sangat. Jahat dia tuan-tuan, dia jumpa dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni Masya Allah, alimul alama, awliya. Dia cerita dengan Hasan Al-Basri, wahai Tok Guru, kata, aku ni nak taubat, tapi ni aku ni jahat sangat. Aku buat seluruh maksiat yang ada dalam dunia, semua aku buat. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai budak muda, keluar kamu daripada majlis aku, kerana kamu tidak layak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa terjadi kepada pemuda ini? Dia naik atas gunung tuan-tuan. Dia minta ampun dengan Allah, dia baca satu doa. Dia baca satu doa. Dia kata apa? Dalam bahasa Melayu dia. Ya Allah, jika engkau ampunkan dosaku, in kunta qabilta taubati, kau terima taubat aku ya Allah, dan kau ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Dia kata apa? Muliakan aku dengan ilmu dan Al-Quran. Ya Allah, kalau engkau ampunkan salah aku, kalau kau terima taubat aku, kau muliakan aku dengan ilmu dan Quran. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, kalau engkau ampunkan dosaku, kau maafkan salah-salah aku, kau muliakan aku dengan baik langgam suaraku. Jika orang dengar bacaanku, ya Allah, lembut hati dia. Atta dalam satu riwayat mengatakan, bila Atta Batul Ghulam dibaca Quran, burung ni berhenti tuan-tuan. Sedapnya suara Atta Batul Ghulam. Dan yang ketiganya dia minta apa? Ya Allah, kalau kau terima taubat aku, kau ampun semua dosa-dosaku, kau bagi aku satu rezeki yang halal, dan rezeki itu aku tak payah usaha. Masya Allah, setiap hari dia mengadu dengan Allah tuan-tuan. Allah kabulkan permintaan Atabatul Ghulam. Masya Allah, dia merayu dengan Allah hari-hari tuan-tuan. Sebab dia takut akan kematian itu. Dia takut dia tidak boleh, tak sanggup dia saat dia nak menemui Allah Subhanahu wa taala, takut Allah tak terimanya sebagai hamba Allah. Yang ni kita takut tuan-tuan. Sebab itu masya-Allah, antara amalnya iaitu sedekah. Tuan-tuan, Allah bagi kita banyak harta dah. Kita guna pada tempat yang semua hal dunia. Kita makan banyak, kita sedap dah makan. Kita pergi bercuti tuan-tuan. Setengah orang dia pergi Langkawi. Bukan sikit-sikit habis dia pergi Langkawi tuan-tuan. Setengah orang dia pergi New Zealand.
Bukan sikit-sikit orang habis pinjam zilan tuan-tuan. Apa salahnya? Dengan duit itu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buat amal jariah. Insya-Allah kita nak harap tuan-tuan, anak kita tolong kita, anak kita takkan tolong kita tuan-tuan. Garanti lah. Pasal apa saya cakap macam ni? Sebab kita pun tak ingat mak bapak kita. Tuan-tuan, tuan-tuan kirim Fatihah dah tiap-tiap hari ke arwah mak bapak tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan lupa dekat arwah mak ayah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sendiri pun lupa dekat arwah mak ayah tuan-tuan, macam mana anak-anak tuan-tuan nak ingatkan tuan-tuan? Takkan ingat dia. Tuan-tuan sendiri lupa. Allah Maha Adil tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan setiap hari tuan-tuan kirimkan Fatihah untuk arwah mak ayah tuan-tuan, insya-Allah akan datang anak tuan-tuan takkan lupakan tuan-tuan. Ini pengalaman kami tuan-tuan. Arwahnya almarhum orang tua saya tuan-tuan, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Setiap bulan tuan-tuan kami akan dikumpulkan anak beranak. Mesti kumpul. Buat apa tuan-tuan? Kami akan buat bacaan tahlil untuk arwah atuk dan arwah nenek kami. Tiap-tiap bulan. Lama lah, bukan setahun, puluh tahun kami duk buat. Tuan-tuan, setelah almarhum meninggal dunia, kami sambung lagi tuan-tuan. Setiap bulan pula kami buat tahlil untuk arwah mak dan ayah kami. Satu hari saya terfikir, pasal apa aku buat setiap bulan? Maka kita patah balik. Rupanya Allah itu Maha Adil. Sebelum ini arwah pak kita buat tahlil setiap bulan untuk arwah pak dia, maka Allah itu adil. Bagaimana perjalanan hidup kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua tuan-tuan, ulama banyak susun dah. Orang yang nak mati husnul khatimah, nak mudah di dalam kubur. Tuan-tuan, satu, tuan-tuan amalkan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Maka ulama kata 20 kali pada waktu maghrib, 20 kali pada waktu subuh. Bukan payah sangat tuan-tuan. Jangan tak kacau orang pun. Kan? Kita lepas daripada maghrib, kita duduk. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Satu. Yang kedua tuan-tuan baca selawat Fatih. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس للحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تنتان بچه تنتان دعان تغانيا تنتان بچه علم نشرح من تأمده تنتان. Mudah ketika tuan-tuan nak mati, mudah ketika tuan-tuan di alam barzakh. Tuan-tuan, ulama ni semuanya yang anjurkan amalan-amalan ni semua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua telah kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan jangan sekali-kali tinggalkan ayat daripada surah At-Taubah 128 129. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تنتان orang yang istiqamah dengan surah ayat 128 129 surah At-Taubah, tentuan dia tidak akan mati terkejut. Kenapa pula ustaz? Tanda tuan-tuan nak mati, tuan-tuan akan lupa ayat ni.
Tuan-tuan amal-amal satu hari tuan-tuan nak baca laqad ja'akum, tuan-tuan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan siap-siap lah. Beli kain kapan siap-siap. Buah batu nisan depan rumah siap-siap. Peluk batu nisan tuan-tuan. Orang rumah tu pasal apa buang tebiak ni? Aku nak pergi dah. Pergi mana? Kubur, kata-kata. Ni tuan-tuan, jangan tinggal. Hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata ulama, ini kata syekh kami, orang yang dikasihi oleh Allah sebelum dia nak bertemu dengan Allah, selalu akan dia ziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kematiannya. Sebelum tuan-tuan nak balik jumpa Allah, Rasulullah akan iring tuan-tuan. Rasulullah akan iring tuan-tuan. Tapi kalau dalam dunia ni tuan-tuan, kita tak nak baca selawat. Sebab itu Syekh Daud, Masya Allah, Syekh Daud Al-Fatani, dia suruh kita baca selawat Al-Fatih ini setiap lepas maghrib, setiap lepas subuh. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu tuan-tuan nak kembali kepada Allah, tiba-tiba malaikat maut itu datang bersama dengan insan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu tuan-tuan, Masya Allah, malaikat maut itu datang. Rasulullah berada di tepi tuan-tuan, berada di sisi tuan-tuan, berada di tepi tuan-tuan. Masya Allah, mendoakan tuan-tuan, mendoakan ruh tuan-tuan keluar daripada jasad. Masya Allah, tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu malaikat maut nak cabut nyawa tuan-tuan, Rasulullah genggam tangan tuan-tuan. Rasulullah pegang tangan tuan-tuan. Rasulullah sambut ruh tuan-tuan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam dunia, Masya Allah, tuan-tuan tak tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuan-tuan banyak salu ala Nabi. Saat tuan-tuan nak balik jumpa Allah, sakaratul maut ini terlalu dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bagi misal begini. Kalau tuan-tuan terlalu sakit, tetapi orang yang tuan-tuan sayang duduk tepi tuan-tuan, pegang tangan tuan-tuan, macam mana keadaan tuan-tuan? Kesakitan kita akan rasa kurang tuan-tuan. Sedang kita sakit, Masya Allah, isteri kita pegang tangan kita tuan-tuan, bang, abang macam mana? Dia kata, abang sabar, abang kena kuat. Orang yang kita sayang ada di samping kita. Begitulah ketika kita nak jumpa Allah, orang yang kita sayang, kita tak pernah jumpa Rasulullah tuan-tuan 1400 tahun lebih. Rasulullah tinggalkan kita. Dan kita tahu cerita ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita pergi Madinatul Munawwarah dan kita ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya safiyallah. Tapi sekalipun kita tak pernah tatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salam kita tidak disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah salam kita tidak didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tentang tak duduk Madinah. Dia duduk jauh dari Madinah. Lama juga lah Bilal bin Rabah tak ziarah Rasulullah, tak ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Bilal bin Rabah mimpi tentang Rasulullah datang. Rasulullah datang dalam mimpi Bilal bin Rabah. Rasulullah cakap apa tuan-tuan? Wahai Bilal, kau dah lupa aku ke? Rasulullah cakap dengan Bilal macam tu tuan-tuan. Wahai Bilal bin Rabah, kau dah tak ingat aku ke? Wahai Bilal bin Rabah, kau dah lupa aku ke? Kata Rasulullah. Bilal bangun dengan daripada tidur. Bilal bangun dan Bilal menangis tuan-tuan. Bilal terus pergi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal duduk di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis tuan-tuan seperti anak yang kecil yang kehilangan ibu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar datang. Bilal nangis tuan-tuan, nangis. Bilal cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku bukan lupa dengan kau. Kata Bilal bin Rabah, aku bukan tak ingat kau ya Rasulullah, tapi aku tak sanggup nak jejakkan kakiku ke bumi ini ya Muhammad, kerana aku merasakan bahawa kau masih hidup. Aku masih merasakan kau masih hidup ya Muhammad. Aku malu ya Muhammad. Aku tak sanggup ya Rasulullah nak jejakkan kakiku ke bumi Madinah. Umar peluk Bilal bin Rabah. Umar cakap kepada Bilal bin Rabah, cukup wahai Bilal. Bilal dahlah, Bilal bin Rabah dahlah, jangan nangis dah. Bilal jangan nangis dah. Kalau kau nangis wahai Bilal bin Rabah, kau terus nangis, maksudnya seluruh bumi Madinah akan berteriak menangis kesedihan. Sayyidina Umar pujuk Bilal bin Rabah. Pujuk. Tuan-tuan, bila reda dari tangisannya, Masya Allah, macam itulah saat kita nak bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, jangan tinggalkan selawat Fatihah. Jangan tinggalkan selawat-selawat yang lain. Mudah-mudahan kita bukan orang baik. Kita dulu tinggal semayang, kita pun ting kerja.
isteri kita tak ada taurat, kita tinggal mengaji macam mana dikatakan oleh Syekh Luqman al-Hakim. Mengaji ni fardu ain tuan-tuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimah, macam wajib sembahyang. Berapa tahun dah kita tinggalkan mengaji? Maknanya puluhan tahun juga kita meninggalkan sembahyang. Wajib mengaji dengan wajib sembahyang sama tuan-tuan. Kita lupa, kita baru mengaji 3-4 tahun padahal umur kita dah 50 tahun. Walaupun 10 tahun kita tinggal solat, 10 tahun kita berada dalam keadaan dosa kemurkaan Allah. Kita tinggal majlis ilmu alhamdulillah tuan-tuan. Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan saya berdoa dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua malam ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada majlis kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua ya Allah. Mudah-mudahan Allah kifarahkan segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita balik besok seperti mana kita dilahirkan. Seperti anak kecil yang dilahirkan bersih, masya-Allah. Zahir kita dah bersih dah. Kita dimandikan, diwudukkan, pakai baju kain putih, kain kafan. Sebab orang nak bersih. Wangi-wangi, Masya Allah. Tapi kita harap roh kita juga bersih, Masya Allah. Kita harap roh kita. Jangan tubuh kita bersih, tapi roh kita hitam. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, mudah-mudahan harta saya yang sedikit ini, Insya Allah, kita akan lelong tuan-tuan. Saya sendiri akan lelong untuk jariah masjid ini. Tuan-tuan, saya akan bukakan lelongan saya, lelongan jam ini tuan-tuan, dengan boleh bagian masjid boleh tak salah eh? Kalau tak salah tak apa, kalau salah saya terus masuk dalam tabung eh? Jadi insyaAllah saya nak lelong jam saya dan saya buka dengan harga RM1,000 tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak sama-sama, wahai muslimat, kamu semua kenal dengan Siti Khadijatul Kubra. Kalaulah dengan RM1,000 yang kita buangkan ini, kamu akan bersama dengan Khadijatul Kubra di yaum al-akhirah, tidak ada nilainya. Wahai muslimin, dengan RM1,000 yang kita akan lemparkan pada malam ini, kalau tuan-tuan akan bersama dengan Abdul Rahman bin Auf, Amr bin As, Bilal bin Rabah, tidak ada nilainya RM1,000 pada sisi kita. InsyaAllah dengan kita buang dan kita lemparkan nilai itu, Allah dan malaikat, Masya Allah tuan-tuan, Masya Allah, jikalah Allah Ta'ala buka penglihatan kita, fakashafna ankal ghita'aka fabasharuka al-yawma al-'adzim, masya-Allah tuan-tuan, kita akan lihat malaikat yang bersusun daripada 7 petala bumi sampai ke 7 petala langit. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka semua minta ampun untuk kita semua pada malam ini, insya-Allah. Itu kehebatannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya buka nilai jam tangan saya jenis Seiko Automatic Limited Edition dengan nilai RM1,000. Siapa yang berani nak bida malam, insya-Allah. Ada siapa-siapa yang berani? Tuan-tuan tak bawa duit tak apa. Tuan-tuan bida jam ini dan tuan-tuan, Masya Allah, bagi nombor telefon dengan pengurusi masjid, tuan-tuan bayar kemudian. Malam ni tuan-tuan ambil. Kalau orang masjid kata kalau dia ambil dia tak bayar, macam mana ustaz? Halal bihalal, Masya Allah. Nak buat macam mana? Siapa berani tuan-tuan? Saya buka dengan harga RM1,000. Kita nak tengok ada tak Abdul Rahman bin Auf malam ni, atau masing-masing takut untuk bertemu dengan Allah. Ada siapa-siapa nak?
Saya kira dengan angka 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ada RM1,000 seorang, alhamdulillah akhirnya dah. Siapa nak lawan? Siapa nak lawan dia untuk masuk syurga Allah? Siapa nak lawan dia untuk masuk syurga Allah? Siapa nak lawan dia untuk masuk syurga Allah? Tuan-tuan, ada yang boleh nak beli lebih daripada RM1,000? Ada siapa yang berani tuan-tuan? Saya nak masuk syurga Allah, ya Allah. Tidak ada nilai. Saya nak beli dengan harga RM1,100 ke, RM1,010 ke. Tuan-tuan, siapa berani? Siapa berani lagi ni? Mana dia ahlullah? Mana dia ahlullah? Tuan-tuan takut nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan sayang tuan-tuan duit nilai RM1,000 tuan-tuan. Tuan-tuan pergi umrah belum tentu Allah makbulkan. Belum tentu Allah terima umrah tuan-tuan. Belum tentu tuan-tuan. Ada sesiapa berani? RM1,000, 10, 9, berapa kan? 1,000, 1,100. Alhamdulillah, kita ada Khadijatul Kubra di kawasan ini. Kita ada seorang Khadijatul Kubra. Kita ada orang yang boleh melemparkan harta pada jalan Allah. Kita ada orang yang nak bersama-sama dengan Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannah Allah. Ada siapa-siapa lagi yang berebut nakkan tempat itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan memerlukan akan harta untuk pergi berperang, semua sahabat berebut-rebut tuan-tuan. Semua orang Islam berebut-rebut. Semua orang Islam berpusu-pusu untuk masuk syurga Allah. Ada ke tuan-tuan orang yang sanggup lebih daripada 1,100? Kita cari lagi tuan-tuan. Orang yang sanggup lebih boleh beli, boleh ambil jamni dengan 1,100 untuk diwakafkan pada pembinaan masjid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, berapa agak? Berapa akak boleh ambil? Akak tadi 1,100. 1,200. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah Sri Kandi Islam. Tuan-tuan tahu tak, pada zaman Rasulullah, apabila Rasulullah ceritakan pasal syurga, semua sahabat-sahabat meluru untuk nak masuk syurga. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk syurga tuan-tuan. Doa sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku dapat duduk sama-sama dengan kamu ya Rasulullah pada dalam syurga Allah? Masya Allah, semua minta doa Nabi. Tuan-tuan, tuan-tuan, kalau nak beli syurga dengan harga 1,200 bukan nilainya, tetapi dengan keikhlasan hati tuan-tuan. Pada saat ini tuan-tuan berbelah bagi. Tuan-tuan, Masya Allah, saya sekolah saya memerlukan 64,000 sebulan. Tuan-tuan, sekolah saya tidak ada yuran makan setiap bulan. Minggu depan saya akan buat kem hafazan Al-Quran selama 2 minggu. Saya memerlukan dana 34,000. Sebenarnya 1 ringgit
tidak ada pada poket saya untuk dana program Kem Hafazah Al-Quran yang akan berlangsung pada Ahad, pada hari Sabtu depan, iaitu 28 hari bulan. Tapi tuan-tuan, yakinlah dengan Allah, setiap harta yang kita keluarkan pasti Allah balas. Hebat Allah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan rasa kurang ni. Saya dah buka sekolah 35 tahun tuan-tuan. Sekolah saya tak mati tuan-tuan. Tak mati, tak ada yuran. Tiap-tiap bulan mak dia ni tuan-tuan, anak 3 orang, bagi kami RM10. Ustaz, saya ada RM10 ya Ustaz. Saya ada RM10 ya Ustaz. Saya ambil RM10. Ustaz jaga anak saya macam mana Ustaz? 35 tahun madrasah kami tuan-tuan. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz buat macam ni? Saya cakap, aku jahat. Aku nak biarlah benda yang aku buat yang sedikit ini aku dapat duduk dengan Rasulullah dalam syurga. Aku nak tua. Aku dapat kubur aku, aku nak kubur aku luas. Dulu kita jahat. Mungkin sebahagian daripada kita ada yang minum arak, pernah zina, tinggal salah. Masya Allah, kita tak mampu tuan-tuan nak kifarah dosa tu. Jalan ni lah, kita buat baik. Ada tak tuan-tuan orang yang sanggup bida lebih daripada 1,200, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1,300 daripada sahabat kita, dia tak mau masuk, dia tak mau tunjuk rupa. 1,300. Masya Allah, Masya Allah. Kalaulah saya katakan bahawasanya kita ditawarkan Jannatul Na'im, tiba-tiba ada satu tawaran, adakah kamu nak masuk syurga Firdaus? Bolehkah kita kata tak nak tuan-tuan? Orang yang bodoh saja yang tidak mahu duduk dalam syurga Firdaus Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan, setiap harta yang tuan-tuan keluarkan takkan rugi tuan-tuan di yaumul mahsyar. Allah takkan biarkan tuan-tuan. Saya buka sekali lagi, 1,300 sahabat kita telah bida. Saya buka lagi, siapa yang berani lagi untuk hampir kepada Allah Rabbul Jalal, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar. 10 9 8 7 6 5. Biar ia menjadi sejarah di dalam masjid ini. 4 3 2. Orang 2,000. Masya Allah, ada orang yang duduk, nak duduk bersama-sama dengan 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan-tuan bergema langit akhirat mendoakan insan-insan ini yang adanya iman di dalam jiwa mereka. Semua malaikat akan turun tuan-tuan. Mereka akan bertanya, umat siapakah ini? Mereka akan tanya, siapa umat siapakah ini ya Allah? Allah akan kata, inilah umat Muhammad. Orangnya hebat. Orangnya hebat. Sekali lagi, kita telah hampir 10-5 minit. Sekali lagi tentang siapa yang berani mendahului insan ini untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tentang orang yang boleh melebihi akan insan ini adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah.
orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Besok tuan-tuan akan duduk di pagar syurga dan malaikat Jibril akan bertanya, siapakah kamu? Kita akan kata, akulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tuan-tuan, insan abang kita telah beda dengan harga 2,000 ini. Saya buka lagi sekali. Yang terakhir, selepas ini saya akan tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maknanya Allah pilih insan abang kita untuk beroleh rahmat daripada Allah, syafaat daripada Allah. Semayalah sama-sama tuan-tuan. Saya sebagai panel yang kedua, kita tutup majlis kita masya-Allah daripada saya dengan doa, dan kita doakan khusus untuk abang insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah manfaatkan, Allah barakahkan masjid kita dan majlis kita pada malam ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah, dan kami hadapkan kehadrat-Mu dalam keadaan diri kami yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang penuh dengan kesalahan dan kekejian. Kami mohon keampunan Kau ya Allah, kami mohon kemaafan-Mu ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, berkatkan kehidupan kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berkatkanlah abang itu ya Allah, yang sanggup ya Allah menjariahkan 2,000 ringgitnya untuk agama-Mu. Barakahkan ia dan keluarganya, selamatkan ia dan keluarganya, berikan ia keluasan rezeki ya Allah dan keluarganya, selamatkan ia daripada segala fitnah dan wabak, penyakit dan sebagainya. Begitu juga kami ya Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan, keimanan seperti mana Kau telah berikan kepada abang itu ya Allah, yang sanggup melemparkan hartanya untuk agama-Mu. Kami tak sanggup ya Allah, ya Allah, bagi kami kekuatan itu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah, mudahkan kami ketika kami di dalam kubur selepas kematian kami, mudahkan kami di yaumal mahsyar, mudahkan kami ketika kami di timbangan di mizan ya Allah, mudahkan kami di titian sirat ya Allah. Mudah-mudahan kami lepas meniti titian sirat ya Allah. Berikan kami sedikit daripada kasih sayang-Mu, berikan kami sedikit daripada keredaan-Mu, berikan kami sedikit daripada rahmat-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Impunkan kami semua ya Allah di dalam jannah-Mu ya Allah, jangan Kau impunkan kami semua ya Allah di dalam neraka jahannam-Mu ya Allah. Dengarkan doa kami, makbulkan doa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah,
doa kami ya Allah. Walaupun kami banyak langgar perintah Engkau, walaupun kami banyak lawan perintah Engkau, walaupun kami banyak tidak mengikut akan hukum dan agamamu ya Allah, tapi kami tidak ada tempat lain untuk meminta selain daripada Engkau ya Allah. Jika Kau tidak perkenankan doa kami, pada siapa lagi kami nak minta tolong ya Allah? Jika Engkau tidak mengabulkan doa kami, pada siapa lagi kami nak minta tolong ya Allah? Kami tak ada tempat lain ya Allah. Kami dah tak ada tempat lain ya Allah. Kami dah tak ada tempat lain nak minta ya Allah. Hanya Engkau saja yang dapat memberikan segala keinginan kami dan hajat kami ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, walaupun kami jahat. Terimalah doa kami ya Allah, walaupun kami kotor. Terimalah doa kami ya Allah, walaupun kami hina ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah, walaupun kami bukan hamba-Mu yang baik ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah kita panggil abang yang tadi tu, yang sanggup untuk membeli, menghadiahkan. Kita jemput. Mana? Mai ustaz panggil. Ustaz nak serah. Mai sila. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2 jam 25 minit. Dia sedekah balik pada ustaz. InsyaAllah jam ini dihadiah semula balik kepada ustaz, dan wang itu akan diinfak kepada pihak masjid sebagai tambahan dana untuk kita nak perbesarkan masjid. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akhiri. Saya mewakili ahli panel dan juga pihak pengurusan masjid memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan di dalam perjalanan forum pada malam ini. Mohon ampun dan maaf daripada semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقيموا الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله.